Katalis jeung isu dirina nu bakal mindahkeun pendopo Kabupaten Cirebon, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum nembrakeun dirina ukur mere bongbolongan pindahan kantor dinas milik kabupaten anu samemehna pernahna di kota. Tapi eta hal teh kudu ngaliwatan mekanisme DPRD sangkan taya pihak anu dirugikeun. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum nembrakeun aya pasalia paham patali jeung sawangan dirina samemehna ngeunaan ketak pamindahan pendopo Kabupaten Cirebon. Masih ceuk UU, pihakna ukur merek bongbolongan ngeunaan rarancang pindahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon anu pernahna di Kota Cirebon. Eta rarancang teh dumasar kana pangalamanana nalika jadi Bupati Tasikmalaya patali jeung jenglengan 10 dinas kabupaten anu pernahna di Kota Tasikmalaya. Harita dirina difasilitasan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan waragad MOU jeung pamarentah Kota Tasikmalaya. Tapi eta bongbolongan teh dipiharep ulah tepika ngarugikeun pihak mana wae turta kuduluyu kana mekanisme DPRD. Yang kami ceritakan, yang kami sampaikan adalah aset kantor dinas. Karena idealnya, bukan seharusnya idealnya, seluruh kantor Pemkab harus ada di wilayah Pemda Kabupaten. Ideal seperti itu. Tapi kalau memang tidak juga, itu hal yang ini jangan sampai dijadikan polemik. Hal semacam ini. Akhirnya Pak Bupati juga bicara, Wakil Ketua Dewan juga bicara, padahal niatnya kita baik, kan seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada permasalahan, ya kita berjalan saja. Kan masalah, apalagi masalah pendopo, kan masalah politik. Itu sensitif. Psikologi yang kami hargai, gitu kan, pemimpin yang ada di wilayah Cirebon. Kami tidak paham politik di Cirebon bagaimana dan yang lainnya. Jadi kami tidak berhak untuk berbicara masalah itu. Samemehna UU ngaresmikeun program SMK Ngawangun Desa di Kabupaten Cirebon. Dina eta kagiatan, UU ngebrehkeun kalewangna kanareana lolongkrang ekonomi di Jawa Barat utamana di Tebeh Wetan anu dimangpaatkeun ku warga di luareun Jawa Barat. Kukituna dirina miharep pihak guru, kepala daerah tepi ka warga anu geus sawawa sangkan leuwih iatna lebah natahareun generasi tuturus bangsa sangkan boga kamampuh anu dipibutuh ku pausahaan dilelewakna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.